Ngaca sendiri. Nah, jangan dong, kok lo jahat sih gak mendukung, ini bagus potongan gue. Orang tuh habis potong rambut harusnya bagusan, ini kok gue jadi jelekan sih? Enggak. Lu mah gak bisa potong rambut. Jadi lu gak puas? Gak puas gue mau mendingan tempat lain aja potong lagi deh. Ah lu mah, payah. Mana? Ada kesini ada gak tempat potong rambut deh? Ya di depan lagi pas ada temen gue sih, barber truck mau sana. Iya gue maunya tuh ada tempatnya, ada orangnya yang motong, biar lancar semuanya. Iya ini namanya barber truck, jadi ada barbernya tapi dalam truck gitu. Bisa potong juga? Bisa potong, lo mau? Gue mau sih, tapi sekalian gue bawa temen gue dari kampus, nasibnya kasihan. Kenapa? Gue pengen dia nasibnya lebih baik, siapa tahu rambutnya bisa membaik juga. Ya udah bawa deh, bawa. Bisa? Bisa, cepetan lama yuk. Dia bayar sendiri kok ntar. Iya udah, yuk gue yuk. Bisa di mana aja nih ya. Kebetulan nih kita berdua punya teman. Penampilannya juga dekil, jadi emang butuh di makeover nih. Kita pengen mengubah style dia. Yang tadinya katro jadinya cupu. Lah jadi cupu. Jadi bagus, jadi ganteng. Iya, jadi keren. Kita pengennya rambutnya berubah sampai nail-nailnya semua diubah. Yuk kita panggil ini dia. Nil. Bisa ya bisa bisa diganti ya style-nya. Bisa banget. Astagfirullahalazim. Ya, ini saya panggil adik saya memang. Okay. Nil, abis main salakan mana? Di belakang tadi. Kasihan. Tuh, Kang Ruli lihat ya rambutnya. Ini kan model-model lama kan? Ini model lama, ini kayaknya kita nanti bisa rubah. Ini kan masih belah tengah tuh, tahun 90-an kayaknya. Tapi ini masih ada harapan berarti kan? Masih bisa masih harapan ya? Buat kece lah dia. Oke. Okay. Lu mau gak di makeover? Mau lah, Bang. Bisa ya tapi ya? Bisa. Lu coba bisa banget. Sana. Ya itu di sana tuh. Di tempat ini ya? Iya, di belakang. Di belakang. Langsung di tempat ini juga ya? Wow. Oh. Jadi sekarang kalau saya mau potong rambut, saya pengen mengubah rambut saya di dalam ini apa? Mobil apa truk? Jadi kita bilangnya truk. Bilangnya truk karena itu barber truk. Barber truk. Kenapa dibilangnya truk? Oke, karena satu ini memang unitnya mobil truk. Unitnya truk. Jadi kita bilang barber truck Indonesia. Mm-hmm. Dan kalau boleh kita klaim ini adalah barber truck pertama di Indonesia. Wow, gitu. Oh, ini pertama di Indonesia. Biasanya di mana sih? Kalau boleh tahu? Kita biasanya di Bandung. Kang Ruli, aku pengen tahu. Ini kan maksudnya konsepnya pertama kali di Indonesia. Nah, Kang Ruli ini pertama emang punya barber sendiri kah di satu tempat atau gimana nih bisa mulainya barber truck ini? Sebenarnya saya penikmat barber. Jadi dari dulu saya emang suka dipotong. Dari mulai potong di bawah pohon rindang. Oh. Kemudian saya juga pernah nyalon gitu kan. Terus beberapa tahun belakangan ini pernah ada cita-cita atau ya kita pingin buat. Saya coba pingin buat barbershop. Tapi ternyata beberapa tahun belakangan ini ternyata sudah banyak banget, udah banyak ngejamur banget gitu kan. Sempat kita mau beralih ke food truck. Tapi akhirnya kita coba. Kenapa nggak kita coba inovasi lain gitu? Belum pernah ada mobile. Kalau mobile pakai sepeda tuh udah banyak. Banyak, udah banyak banget. Dipanggil jadinya kan itu orangnya. Gitu, terus ditelepon. Nah akhirnya kita coba. Saya coba research selama 1 tahun. Kira-kira bisa nggak ya kita bikin tempat cukur mobile, tapi nyaman.
coba kita develop. Jadi ada salah satu radio di Bandung yang jual, ini dulunya Obi Fan Radio. Oh, okay. Nah, terus kita beli, kemudian kita restorasi. Di custom lagi. Jadi kita custom, di sini ada dua tempat duduk. Ada tempat satu duduk, dua, ya? Satu dua, terus kemudian di belakang juga ada AC-nya. Full audio. Wah, full audio. Musiknya. Bisa ya, dengar rambut ini musik bisa dengar nanti bisa dicoba. Cuci rambut juga bisa di sini. Nah, karena sebetulnya konsep barber ini, yang namanya barber shop itu konsepnya cut and go. Oke. Jadi itu harfiahnya sebetulnya. Jadi cut and styling. Jadi begitu cut go. Gitu. Jadi cepet dong berarti ya. Cepat. Jadi paling 15 menit kita service udah bisa keluar dari. Jadi cuci rambut itu enggak ada ya sebenarnya. Enggak ada. Harfiahnya tuh sebetulnya harfiah. Kalau kita lihat di Amerika ataupun di Inggris, itu sebetulnya barber nggak ada yang namanya cuci rambut. Oh. Kalau cuci rambut, nyalon. Ya. Iya, benar. Oh, betul. Kalau laki-laki males makanya nyalon ya, makanya barber kan. Jadi gimana nih, Kang Roli? Kalau untuk bikin begini, biayanya kira-kira berapa deh? Oke, total ya, dari mulai pembelian unit. Sebetulnya kan ini mobil second ya. Yeah. Mobil secondnya radio, salah satu radio di Bandung. Around 400 juta. Wah, mahal juga ya? Kenapa? Mahal juga. Kan truk ini ceritanya. Enggak, sebetulnya yang buat mahal itu adalah restorasinya. Oh, itu masalah restorasinya. Betul, restorasinya kurang lebih 400 juta itu pembelian unit, kemudian restorasi dan interior. Oke, Roli, terima kasih banyak. Terima kasih, sukses. Sudah memberikan info-nya gitu, tapi luar biasa nih, gue jadi pengen bikin kayak gini. Yes. Agak susah ya. Ditunggulah barber truck di seluruh Indonesia, di kota-kota lain ya. Oke. Neil! Neil! Nanti lu jangan lupa bayar gobannya. Ya, yeah, ketemu di akhirnya, kita keluar dulu. Ya udah ya, dadah. Sama dessert-dessert lainnya ya? Ini ada cookies-nya. Ada cookies-nya, ini ada Fruit Loops, es krimnya, es krim coklat. Pakai poki, pakai crispy ball. Sebelumnya ini by the way rotinya dibakar dulu jadi supaya lebih crunchy gitu rasanya.